السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كيف حالكم جميعا أيها الطلاب والطالبات الأحبة؟ نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية، وأن يدوم لنا الاستقامة والإرادة والقدرة في طلب العلم والنجاح في آخره إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. أوكي. Tajuk kita ataupun mata pelajaran kita untuk semester ini bersama saya ialah Ilmu Nahu. Kodnya BBA 4093. Baik, di sini saya secara ringkasnya nak memperingatkan kamu, kita semester ini hanya belajar sekitar 7 minggu. 7 minggu tu jangka masa yang sangat pendek sekali. Ya, sangat pendek. Dan kita akan bertemu dalam 1 minggu 3 kali. Setiap kali pertemuan masanya 2 jam. Jadi insya-Allah kita akan manfaatkan sebaik-baiknya masa itu, dan kita akan menggabungkan berbagai-bagai teknik pelajaran, ya. Sama ada kita menggunakan video daripada YouTube, yang mana saya akan rakam menggunakan screencast Omatic digabungkan dengan tablet pen tablet. Saya akan lukis-lukislah apa yang patut untuk kamu, lebih menjelaskan kepada kamu tentang kaedah tata bahasa Nahu, tata bahasa Arab. Dan saya harap kamu bersungguh-sungguhlah kita fokus, ya, dalam 7 minggu ni untuk kita memahami sebaik-baiknya tentang subjek kita ini, iaitu ilmu Nahu. Baik, di sini saya paparkan secara ringkas tajuk-tajuk yang kita akan ambil semester ini. Yang pertama ialah Aqsamul Kalimah. Ya, pembahagian kata dalam bahasa Arab, iaitu secara ringkasnya isim, fi'il, huruf. Kemudian al-i'rab wal bina, ya. Al-i'rab wal bina fil ismi, ya, yang pertama. Kemudian al-i'rab wal bina fil fi'li. Kemudian taukid fi'il. Itu 3 tajuk. Kalau kita belajar fokus betul-betul, seminggu kita boleh habis. Tapi saya tak nak terlalu laju, nanti kita tak sempat nak faham elok-elok dan nak mengingat apa yang patut kita ingat. Yang keempat, kita ada tajuk mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Okey, habis tajuk tu, minggu kelima dia akan ada ikhtibar al-awal, orang panggil kuis lah, kuis pertama. Ya. Kuis pertama ni akan melibatkan tajuk yang pertama sampai tajuk yang keempat. Aqsamul kalimah, i'rab fil ismi, i'rab wal bina' fil fi'li, kemudian mubtada' dan khabar. Empat tajuk ni terlibat ataupun termasuk dalam apa ini, dalam kita punya kuis, dan markahnya ialah 10 markah. Kemudian kita selepas tu minggu yang apa ni, pertemuan yang kelima, kita akan kalau boleh tajuk yang kelima, iaitu nawasikh. Iaitu perkara apa ini nawasikh, perkara-perkara yang akan masuk ke atas mubtada dan khabar. Apa dia? Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, kada wa akhawatuha. Jadi 3 tajuk ni sekali. Kemudian tajuk yang keenam, kita ada fa'il dan naib fa'il. Dan ketujuh, kita ada mafa'il, iaitu jamak daripada maf'ul. Maf'ulun bih, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, kan, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajlih. Okey, kemudian kita ada hal dan tamyiz. Okey, jadi di sini apa ini akan berlaku pula imtihan nisful fatrah, maknanya midterm. Ya, daripada midterm ini banyak sikit tajuk yang akan masuk. Dia kata min mawdu'i aqsamil kalami hatta mawdu' halin wa tamyiz. Daripada tajuk yang pertama aqsamul kalimah, ya,
daripada tajuk Aqsamul Kalimah sampai kepada tajuk Hal Tamyiz. 8 tajuk sekaligus masuk. Jadi banyaklah ya. So kena beri perhatian yang elok, setiap tajuk tu faham dan apa ini kuasai betul-betul, baru kita pindah kepada tajuk yang lain. Kalau tidak, midterm kita ni agak, agak berat ni, agak mencabar, jadi kita tak boleh buat main-main. Kemudian yang ke-9 kita ada al-istisna. Lepas midterm kita ada istis, kita ada tajuk yang seterusnya iaitu al-istisna. Pengecualian, kecuali. Lepas tu yang ke-9, tajuk yang ke-10 ialah at-tawabi'. Ikut-ikut yang perkataan yang akan mengikut keadaan sebelumnya, iaitu tajuk na'at, sifat, kemudian taukid, ya, kemudian badal, kemudian ataf. Yang ke-11 kita ada tajuk mamnu' min as-sarf, kata nama yang tidak boleh diubah barisnya. Yang ke-12 kita ada tajuk al-adad wal ma'dud, nombor, ya. Dalam minggu ke-12 juga akan, bukan minggu ke-12, apa ni, tajuk yang ke-12, lepas tu kita akan ada kuis yang kedua. Jadi untuk makluman kamu, kuis terbagi kepada dua lah sebenarnya. Kuis satu dan kuis dua. Masing-masing apa ini maklumannya ialah 10 markah. Apa isi kandungan kuis dua ni? Kuis kedua, dia punya tajuk ialah bermula daripada tajuk istisna, tajuk yang ke-9, kemudian tawabi', mamnu' min as-sarf dan al-adad. Jadi habis sampai hujung tu dah ada 40 markah. 40 markah dengan 3 kali ujian, iaitu kuis 1, kuis 2 dan juga midterm. 10, 10 dan 20. Maka 40 markah. Lagi 20 markah nak cari daripada mana? 20 markah akan dikutip daripada tugasan yang akan saya berikan kepada kamu. Ha, nanti tak apalah, tugasan tu kita akan bincanglah dalam kelas apa yang terbaik. Kemudian tajuk yang terakhir ialah Al-Asalib Al-Arabiyah. Ya, gaya bahasa, gaya bahasa Arab. Okey, gaya bahasa Arab macam-macam lah. Kita rumuskan balik daripada tajuk-tajuk yang ada sebelum ni, kemudian bagaimana kita nak membina gaya bahasa ataupun uslub Arabi. Okey, ini tajuk-tajuk yang kita akan pelajari pada semester ini. Ingat ya, tak lama ya, 7 minggu tu sangat-sangat pendek. Kalau kursus bahasa 7 minggu tu taklah banyak sangat yang kita akan dapat. Tetapi untuk subjek ilmu nahu ni, banyak tak banyak, begitulah dia. Ada 13 topik, ada 12-13 topik yang kita kena pelajari pada dalam masa 7 minggu ni. Nak tak nak, kita kena kuasai dia. Ya, kita kena kuasai. Siang malam kita mesti bergelumang dengan nota kita, dengan buku kita. Tak ada masa lagi kita nak bermain-main, ya. Sebab masa terlalu pendek sekali. Tapi benda yang kita nak kena belajar sangatlah banyak. Jadi untuk kesempatan ni saya ingatkan kamu, kita perlu memberi fokus sepenuhnya kepada pelajaran kita. Di samping apa ini nota-nota yang ada, insya-Allah nanti saya akan bincangkan dengan pensyarah yang lain, adakah nota ini akan diberikan kepada pelajar ataupun pelajar hanya akan dapat slide-slide daripada apa yang diberikan oleh pensyarah. Mungkin minggu ini kita akan belajar tajuk sekian-sekian dan slide-slide akan dibuat gitu. Kalau tidak, secara mudahnya saya akan bagi nota ni kepada kamu. Kamu boleh tonton saya punya apa ni, video-video yang saya hantar. Ya, video saya tetap akan buat. Saya akan share link YouTube, Google Meet, secara orang kata apa, bersemuka dalam online pun kita akan buat juga, supaya kita dapat menggabungkan berbagai teknik pelajaran. Dan kamu boleh bertanya kepada saya secara orang kata apa, secara langsung. Kadang-kadang dalam WhatsApp pun, kalau kita beri peluang, kita tanya siapa nak tanya, tak ada orang bagi respon, kan? Senyap je WhatsApp, kan? Mana macam mana kita nak ni. Tapi platform medium kita, WhatsApp tetap kita gunakan untuk kita salurkan maklumat di situ, dalam grup kita. Okay, Google Meet kita akan guna juga, sebab apa, di situ mudah, senang untuk kita berhubung, untuk kita berkomunikasi, kita nak share apa-apa, senang melalui Google Meet. Okey, itu saja mukadimahnya pada malam ini. Lagi satu
Final exam untuk subjek ini, saya kami para pensyarah yang mengajar subjek ini belum putuskan lagi. Sama ada nak buat final exam bertulis, tetapi online lah, ataupun kita nak buat project paper, kita nak buat tugasan lah, tugasan yang besar sebab ia mengandungi 40 markah. Tugasan dia tak boleh kecil lah, mesti tugasan yang besar. Tapi pada saya dalam masa 7 minggu dah lah kamu nak kena apa? Nak kena menguasai maklumat untuk beberapa belas topik yang banyak ni. Lepas tu nak diberi tugasan yang berbentuk yalah projek kan. Masa agak suntuk. Wallahualam. Masa agak suntuk dan saya rasa macam susah. Susahlah untuk nak buat tugasan tu. Lebih mudah kalau kita final exam tu online exam dalam LMS. Ya, itu lebih mudah. Kamu just study, belajar, study, ingat semua tu eh. Tu jawab exam. Habis-habis. Tapi kalau project paper, kamu tetap perlukan masa untuk beri tumpuan kepada projek itu. Jadi itu pandangan saya, 40 markah tu boleh dibincangkan di antara pensyarah. Mungkin ada yang memberi cadangan yang lain daripada apa yang saya sebutkan tadi. Wallahualam, saya pun tak tahu. Kami belum berbincang lagi. Apa-apa pun bersedialah. 40 markah tu sama ada exam online ataupun projek ataupun penilaian berterusan dengan cara diberi tugasan demi tugasan yang kecil bernilai 10, 10, 10, 10, 4 tugasan sehingga cukup 40 markah, maka di situlah kamu akan dinilai. Wallahualam mana satu yang akan dipersetujui oleh para pensyarah yang lain, saya pun tak boleh cakap, tapi saya maklumkan kepada kamu bahawasanya 40 markah itu satu jumlah yang besar dan satu dan sudah semestinya ia menuntut kepada usaha yang gigih daripada kamu untuk mendapatkannya. Okey, tapi 60 markah insya-Allah ya, melalui dua kuis, satu midterm dan juga satu tugasan, insya-Allah kalau betul-betul kamu buat sebaik-baiknya tak akan ada masalah lah untuk kamu cemerlang dalam subjek subjek nahwu ya. Tapi dengan syarat kuis kena dapat markah elok, ha, kuis 1, kuis 2, midterm. Saya bagi tahu subjek nahwu kalau kita kurang daripada 30 markah, ia sebenarnya satu satu keadaan yang agak malang lah, yang agak membimbangkan lah, sebab kalau bawah daripada 30 markah sangat berisiko tinggi untuk gagal. Kenapa? Final untuk kamu dapat 20 markah pun satu perkara yang sangat sangat susah sekali. Jadi masa kita buat tugasan dalam assessment 60 markah ya. Kamu maklumkan benda ni 60 markah 10 kuis, 10 kuis 1, 10 kuis 2, 20 midterm dan 20 tugasan akhir 20 assignment 60 markah tu boleh boleh kamu kutip ya. Boleh kamu kutip semasa kita kita belajar. Jadi jangan sia-siakan. Ya, jangan jangan sia-siakan. 10 10 kuis 1 10 kuis yang saya ni tak cantik ni kenapa ni? Kuis 2 20 midterm. Baru tukar bateri. Tapi tak cantik juga. Ni kuih 1, kuih 2. Midterm 1 je. Tak ada midterm 2 kali. Mungkin ada ulangan. Mungkin ada ulangan. Untuk yang yang markah yang agak rendah. Dan 20 lagi assignment. Tugasan lah. Inilah dia yang kamu nak, boleh kamu kejar ya. 60 markah ni bolehlah kamu katakan dalam genggaman kamu. At least pun paling kurang ada 35. Baru boleh, boleh lulus. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam, saya doakan semoga berjaya ya. No problem. La'allakum tatakallamuna billughatil arabiyyah. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat bercakap dalam bahasa Arab dengan bitatbiq an-nahwiyah al-qawaid an-nahwiyah as-sahihah as-salimah minal khata', dengan mempraktikkan tata bahasa nahwu bahasa Arab
yang selamat daripada sebarang kesalahan. Bitaufiq wan najah jami'an. Amin.